Datuk Mas Emiriati Samsudin menjadi calon pertama Perikatan Nasional PN yang diumum bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 19 November nanti. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang itu sah bertanding mempertahankan kerusi Parlimen Masjid Tanah. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin semasa mengumumkan perkara itu selepas program siri Jelajah Prihatin Masjid Tanah dan Majlis Pelancaran Jentera PN Negeri di Kampung Paya Lebar berkata keputusan mengekalkan Mas Emiriati dibuat berdasarkan rekod pencapaiannya yang cemerlang sepanjang tiga penggal berkhidmat di kerusi Parlimen itu. Berdasarkan rekod prestasi dan dia pun saya fikir telah menjaga kawasan dengan baik, orang lama, banyak pengalaman dalam kerajaan. Dia punya apa orang kata profil pun bagus. Jadi bagi saya ini yang terbaik. Sebab tu saya ambil kesempatan ini seorang jadi hari ini pasal saya datang ke sini untuk umum kata. Dan saya harap orang Masjid Tanah akan rasa gembira dan menyokong beliau lah. Pada PRU 14, Mas Emiriati yang bertanding atas tiket Barisan Nasional BN menang dengan 22,898 undian ketika menentang bekas Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Dr. Sabirin Jaafar mewakili PKR dan calon PAS Muhammad Nasir Osman. Kerusi Parlimen Masjid Tanah dijangka menjadi tumpuan apabila bekas Ketua Puteri UMNO itu bakal berdepan Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang disebut-sebut akan dicalonkan untuk kerusi berkenaan buat kali pertama. Thank you.